Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami menyampaikan dari Satlantas Polrestabes Palembang bersama dengan Polsek Yadi 1, pada hari Sabtu 10 ini sekira pukul 02.30 dini hari, kami telah mengamankan kegiatan masyarakat, adik-adik, anak-anak remaja yang melaksanakan balap liar di Jalan Dekra Naska Jakabaring. Pada kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan 7 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2. Dari hasil yang kami dapati, para remaja-remaja ini adalah anak-anak yang sudah produktif, yang masih sekolah di tingkat SMP dan SMA di rata-rata usia 14-16 tahun. Oleh karena itu, dari kegiatan tersebut kami melaksanakan kegiatan dengan tilang dan akan disidangkan pada tanggal 25 Agustus 2023 atau lebih kurang 3 bulan. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.